Saat ini saya sedang berada di perempatan Cempaka Mas Jakarta, yang dimana pada hari ini akan direncanakan demo lanjutan mengenai penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Dalam pantauan kami, situasi lalu lintas di sini terpantau lancar. Tidak ada massa yang melintasi wilayah ini. Menurut informasi yang kami dapat, pihak kepolisian sejak pagi telah melakukan antisipasi pengalihan arus pendemo yang akan mengarah ke Istana Negara. Arus lalu lintas dari arah Senen Jalan Suprapto yang akan menuju Pulau Gadung Jalan Perintis Kemerdekaan dibelokkan ke kiri ke arah Tanjung Priok Jalan Yosudarso. Arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok yang akan menuju Senen dialihkan ke flyover arah Cawang Jalan Ahmad Yani. Arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Pulau Gadung dialihkan ke flyover arah Tanjung Priok. Sedangkan arus lalu lintas dari arah Pulau Gadung menuju Senen dibelokkan ke kanan ke arah Cawang. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri melaporkan. Salam Tribrata.